Penonton saudara-saudara, siapa yang berada pada posisi terdepan? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pembalap dengan jarak yang masih begitu rapat. Saudara-saudara, kita terus lihat pergerakan-pergerakan anak-anak hebat Indonesia di Sentul Internasional Kartik and Motorcycle Circuit ini. Kita bisa saksikan apakah Nabil Ardiansa yang memulai balapan dari grid posisi paling depan mampu memanfaatkan posisi start di full position. Kita terus lihat Nabil Ardiansa pada posisi terdepan, ada Muhammad Aleza saudara-saudara, dan satu crash terjadi di sana, yellow flag dikibarkan. Kita doakan anak-anak hebat yang mengalami crash tidak mengalami cedera yang berarti dan bisa mengikuti race yang kedua untuk hari ini saudara-saudara, amin. Kemudian kita bergeser kepada pembalap-pembalap yang masih berada di posisi terdepan. Nabil Muhammad Aleza El Zarco saat ini pada posisi ketiga. Kita lihat Nazril NR yang memulai balapan dari grid posisi kedua saat ini berada pada posisi yang keempat. Sementara di belakangnya ada Mike Lano, Reggy Saveri ada pada posisi yang keenam sementara. Ini enam pembalap yang ada di grup terdepan penonton. Kita terus lihat Nabil Ardiansa mampu memainkan ritme dengan sangat baik. Coba bermain lebih sabar on the track, tidak melihat ke belakang sedikit pun. Ini coba dilakukan oleh seorang Nabil Ardiansa. Kita lihat di sini saudara-saudara semuanya. Adamlep race masih akan terus berlangsung, sementara Muhammad Aleza masih berada pada posisi kedua. El Zarco penonton, dan kita lihat Aleza sudah mulai memberikan tekanan dengan intensitas yang lebih tinggi kepada pembalap yang ada di depannya saudara-saudara. Kita lihat apakah Muhammad Aleza akan mampu mengambil Nabil Ardiansa yang mau. Oh, satu manuver begitu luar biasa baik dari seorang Muhammad Aleza saudara-saudara. Kita lihat terjadi pergeseran posisi. Aleza saat ini ada pada posisi paling depan. Nabil, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh seorang Nabil setelah dia kehilangan posisi terdepan penonton. Kita terus lihat pergerakan-pergerakan mereka. Sementara El Zarco, Nazri NR, Michelano dan juga Reiki masih coba terus bisa mendekat kepada dua pembalap yang ada di grup terdepan penonton. Kita lihat, kita bisa saksikan saudara-saudara, 5 lap lagi. Race masih akan terus berlangsung di mana kita bisa menyaksikan di sini saudara-saudara semuanya. Muhammad Aleza masih berada pada posisi paling depan. Ada Nabil yang berada pada posisi kedua. Kita lihat apakah Nabil akan kembali mengambil pembalap yang ada pada posisi terdepan. 5 putaran lagi, race masih akan terus berlangsung. Kita sama-sama melihat saudara-saudara semuanya di mana dua pembalap terdepan masih terlibat pertarungan yang begitu baik. Nabil coba mendekat kepada Aleza, sementara pada sisi lain 4 pembalap saudara-saudara perebutan posisi ketiga, di mana di sana ada El Zarco, ada Nazri NR, ada Michaelena dan juga ada Reiki Saveri. Kita terus lihat di sisi lain, kita juga lihat di sini penonton, ada Kenzio, ada Kenzi Diesel Kana, Hanin juga ada di sana, dan Fawaz ada pada posisi ke-11 masih coba untuk terlibat pertarungan bersama dengan pembalap-pembalap yang ada di depannya. Ini coba dilakukan oleh seorang Fawaz. Kita kembali ke baris depan. 4 putaran lagi, race masih akan terus berlangsung. Muhammad Aleza masih berada pada posisi terdepan. Nabil pada posisi kedua, El Zarco pada posisi yang ketiga, Nazril keempat, disusul Michael Leno yang berada pada posisi kelima sementara. 5 posisi terdepan kita bisa terus saksikan saudara-saudara semuanya di FAM Mini GP Indonesian Series pada kelas beginner Mini GP ini, di mana dua pembalap terdepan terus kita saksikan belum mampu untuk bisa meninggalkan Nabil.
Dengan jarak yang jauh kita bisa melihat di sini. Aleza belum aman karena Nabil masih cukup dekat. Kita terus lihat. Luar biasa apa yang ditampilkan oleh seorang Aleza, saudara-saudara semuanya. Pada perjalanan race ini memasuki lap-lap yang sangat krusial. Tiga putaran yang terakhir, Aleza masih memimpin jalannya balapan. Nabil pada posisi kedua. Ada El Zarco yang coba mengamankan posisi ketiga, saudara-saudara semuanya. Kemudian ada Nazri NR, Michael Leno, Reiki berada pada posisi kelima sementara. Posisi keenam, Kenzio disusul Andy, Diesel Krana. Hanin berada pada posisi ke-10, Fawas berada pada posisi ke-11. Sementara Abirsam berada pada posisi ke-12, saudara-saudara semuanya, disusul Fatan Muhammad dan juga Kenza. Kita bisa lihat tiga putaran lagi race akan berakhir. Belum terjadi pergeseran posisi. Di mana Aleza masih tetap berada pada posisi tercepat. Tetapi dia belum bisa lepas dari bayang-bayang Nabil Ardiansah yang masih berada di belakangnya. Sedikit melihat ke belakang Aleza, saudara-saudara. Kita saksikan untuk memastikan bahwa Nabil Ardiansah sudah dia tinggalkan dengan jarak yang memberikan rasa nyaman untuk dia memimpin jalannya balapan. Tetapi kita bisa melihat masih tepat berada di belakangnya, penonton. Masih berada di belakangnya. Nabil masih berada di belakangnya. Kita bisa melihat di sini memasuki dua putaran yang terakhir belum mampu meninggalkan pembalap yang ada di belakangnya dengan rentang jarak ideal. Ini sebuah masalah yang dialami oleh Muhammad Aleza yang ada pada posisi terdepan. Putaran-putaran yang sangat krusial. Kita lihat mendekat, terus mendekat, saudara-saudara. Nabil terus mendekat, Aleza di dalam ancaman yang begitu luar biasa dari seorang Nabil. Sementara pada sisi lain terus berjuang El Zarco dari tekanan Nazri NR. Dan juga dari tekanan Michael Lano dan juga Raiki, kita bisa melihat di sini. Rapat, perebutan posisi ketiga. Menarik, saudara-saudara semuanya, kita bisa melihat. Sementara kita ada disuguhkan ada dua angle yang berbeda. Perebutan posisi pertama dan juga perebutan posisi ketiga yang sangat menarik. Last lap, one lap to go. Satu putaran yang terakhir, saudara-saudara semuanya. Kita bisa menyaksikan di mana Aleza di dalam bahaya, Nabil mendekat, penonton. Satu putaran yang terakhir, arahkan pandangan mata Anda kepada dua pembalap. Big battle for lead position. Beginner class kita bisa menyaksikan di sini, saudara-saudara semuanya. Pada posisi terdepan, apakah Aleza, apakah Nabil, kita bisa melihat. Beberapa corner lagi di mana Aleza masih berada pada posisi terdepan, kita bisa saksikan di sini, penonton. Coba bertahan Aleza dari tekanan seorang Nabil, kita bisa saksikan di sini. Coba bertahan, hanya beberapa corner lagi. Ini merupakan dua tikungan terakhir. Kesempatan bagi seorang Nabil untuk bisa melewati Aleza. Dan persiapan bendera finish. Congrats to legend. Aleza berhasil menjadi terbaik. Nabil pada posisi kedua. El Zarco finish pada posisi ketiga. Raiki Saperi finish pada posisi keempat. Dan Michael Lano finish pada posisi yang kelima.